Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, welcome to back channel World Story. Kali ini kita akan membahas mengenai tersisanya satu ekor di dunia hewan paling langka di bumi ini sampai harus dijaga ketat selama 24 jam oleh pasukan militer khusus bersenjata. Penasaran hewan apakah itu? Tapi sebelum lanjut pembahasan berikutnya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dan aktifkan ikon loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari World Story. Seiring berjalannya waktu, banyak hewan di dunia ini yang mengalami kepunahan. Namun, pernahkah Anda berpikir dalam benak hewan apa saja yang sangat langka di dunia? Inilah jawabannya. Beberapa hewan di dunia ini mungkin terancam punah akibat ulah manusia. Karena itu, sebagian dilindungi di hutan lindung supaya terjaga dengan baik. Selain itu, ada juga hewan yang sangat berharga dan bahkan dijaga sangat ketat. Karena terlalu berharga, hewan ini dijaga selama 24 jam oleh pasukan militer khusus dengan senjata api. Mengutip The Guardian, pemanasan global iklim dan lingkungan semakin kotor. Emisi berbahaya limbah gas dan sampah dari banyak industri sekarang memiliki dampak yang sangat serius terhadap laut dan atmosfer. Sedangkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan lingkungan belum membaik. Hal itu menyebabkan banyak hewan mulai punah dan hewan langka dan berharga sekarang hanya tersisa sekitar 1.600 spesies di dunia dan diambang kepunahan. Hingga ada hewan paling berharga di dunia, hanya ada satu yang tersisa di dunia dan pasukan khusus melindunginya dengan senjata 24 jam sehari. Sampai dijaga seketat itu, emangnya spesies apa ya? Nah, dikatakan lebih berharga daripada panda raksasa Tiongkok, hewan ini adalah badak putih jantan dari Afrika. Konon dagingnya sangat lezat serta memiliki kepala dan tanduk sangat berharga, hewan ini adalah salah satu yang sangat diburu di masa lalu. Tanduknya juga dikatakan bisa menjadi obat, maka banyak pemburu meracunnya dan mengambil tanduknya secara diam-diam. Namun pada saat ini, spesies ini hanya tertinggal satu di dunia. Badak putih ini juga tidak bisa bereproduksi secara unggal. Jadi, karena hanya tersisa satu-satu di dunia, hewan ini dijaga sangat ketat oleh pasukan militer khusus. Selama 24 jam, hewan ini terus dijaga ketat oleh prajurit. Mereka juga merawatnya dengan sungguh-sungguh dan sangat baik. Bahkan jika sampai hewan ini terluka, pasukan ini pun akan dihukum berat. Di bawah komando pasukan khusus, kini badak putih hidup dengan tenang. Hewan ini kini mampu bertahan hidup selama bertahun-tahun berkat pasukan khusus. Namun, hewan ini juga semakin tua, dan banyak orang khawatir jika hewan ini akan benar-benar musnah dari dunia. Banyak ahli bekerja keras untuk mengembangkan teknik yang bisa membuatnya berkembang biak, dan hal ini mengingatkan kita sebagai manusia memiliki tingkat tanggung jawab tertinggi untuk melindungi semua hewan. Nah, Sobat War Story, perlakukan hewan dengan baik ya, terutama spesies yang akan menghilang. Itulah tadi informasi yang dapat kami rangkum untuk Anda. Nantikan informasi-informasi terbaru dari War Story. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.